Oke cuy, balik lagi bersama gua Rai. Oke, jadi di video kali ini gua mau ngelanjutin untuk tutorial Hero Pani ya cuy. Karena untuk video-video sebelumnya mungkin kalian kurang paham ya cuy ya. Karena ya gua nggak handcam juga dan kalian banyak yang nanyain gitu ya untuk cara ke kabelnya tuh ditahan atau gimana bang, ini bang gitu bang. Nah, ya mungkin ya gua bakal bahas di sini ya guys ya lengkap. Lengkap secara selengkap-lengkapnya gitu cuy. Oke. Nah, nanti kita baru ke gameplay gitu ya. Oke. Karena dasarnya Pani itu ya memang hero tersulit di Mobile Legends gitu ya. Kalian harus banyak belajar juga, jangan putus asa gitu cuy. Oke. Nah, yang sering ditanyakan adalah teknik 3 kabel. Karena teknik 3 kabel itu ya penting banget ya cuy ya, karena buat belok-belok gitu ya. Karena kan musuh biasanya di spot-spot yang kecil kayak gini ya cuy, yang bikin kita susah kill gitu ya bagi pemula. Nah, bagi yang udah bisa ya bisa aja langsung belok ya cuy. Nih nggak kelihatan ya guys ya, kalau sambil handcam tuh kayak kurang jelas ya cuy. Nah, kalau misalkan ya udah bisa, mungkin bisa belok langsung. Nah, kayak gini ya guys ya, otomatis kan kegesek musuhnya, tinggal tornado ya kan. Nah gitu. Yang bagi pemula gimana bang, penempatan ininya, penahanan kabel. Nah ini fungsinya ya guys ya, kalian bikin nyaman dulu aja untuk apa namanya, penempatan jari-jari kalian gitu coy. Nah untuk contoh ya, gue yang ini ya guys ya, kayak gini ya coy. Nah ini yang bawahnya dijepit ke bawah kayak gini ya guys ya, di bawah. Nah biar kayak gimana ya, ya nyaman aja gitu coy. Nah terus, nah ini yang poin penting bagian ini coy. Nah kalian bisa main Pani gini ditahan kalau emang gak ada kukunya ya guys ya. Oke, kalau gue kan ada nih ya. Oke, sempil ya coy. Nah di sini kan gue main kayak gini ya guys ya, menggunakan yang ini coy. Nah yang ini coy, yang bawahnya yang ini nih. Oke, bisa aja gini ya guys ya, bisa gini. Nah, oke. Jadi kalian nyamanin dulu baru kalian praktekin gitu coy. Oke. Nah, untuk yang ininya bebas mau gini ya guys ya. Nah, ini kan kayak lebih enak kayak gini coy, jujur aja sih ya. Oke, karena si kabelnya tuh detail cepat gitu sih. Oke, mungkin ya di sini ya coy ya, yang lebih enak kayaknya spotnya ya guys ya, karena di sana ya lumayan sulit ya coy ya. Oke, nanti tuh ya kalian tuh ya praktikannya di sana juga gitu, yang gampang-gampang di sini ya. Oke, untuk yang pemula gitu ya. Oke, kalian sabar-sabar aja main Pani gitu coy. Di sini kita langsung aja lakuin ya guys ya, dengan cara kalian tahan ya, yang kedua tahan ya guys ya, jangan di apa namanya, jangan dipesat gitu coy. Yang ketiga baru pesat ya guys ya. Oke, misalnya belok ke sini. Nah, langsung aja gaskeun. Nah, kayak gitu coy. Oke. Nah, ini penting banget ya guys ya. Kenapa penting? Ya kalian bisa bolak-balik ya guys ya, bisa kayak gini. Bisa kayak gini ya guys ya, no kan? Kayak gini lagi, terus kayak gini ya coy ya. Nah, gitu coy. Nah, ini makanya untuk 3 kabel tuh penting banget ya guys ya. Oke. Nah, dengan cara ya kayak tadi ya coy, kita tahan, lepas. Yang ketiganya pokoknya dilepas, jangan bukan dilepas ya guys, jadi pesatin cuy. Jangan ditahan kayak yang kedua gitu cuy ya. Oke, ini kan udah tahan loh buat yang ngarahin. Nah, ini belokin yang ketiganya gitu cuy. Nah, ya guys ya. Terus aja di mid kayak gini-gini nih. Nah, gua aja dulu belajar kayak gitu cuy. Jadi dibelok-belokin ya guys ya. Nah, nanti pas di rank tuh kalian bisa nerapin ya guys ya, nggak bakal kaku lah kalau kalian sering training mah gitu cuy. Oke cuy, nah jadi untuk yang tutorialnya mungkin simple ya guys ya. Nah, kita langsung aja terapin di dalam gameplay ya cuy. Oke, ini sini gue solo, langsung aja gaskin ke dalam gameplaynya cuy. Oke, let's go. Oke, dan sini musuhnya ya guys ya, dan ya ada Moskop ya untuk counternya mungkin ya cuy ya, karena di sini gue pakai full assassin ya cuy. Nah, ini pakai season hunter biar nanti kita ngejunglenya cepet ya cuy. Oke. Dan ya di sini ya gue jelas mode rank ya guys ya, solo player ya. Oke, okay? Nah jadi gue nggak pernah party ya cuy, jarang-jarang juga party cuy ya. Sekalinya party blow on juga mainnya cuy. Jadi ya gimana mau gimana lagi gitu cuy ya, kita gaskin aja solo ya cuy. Oke, okay? Nah yo, moga aja nih gameplay menang ya cuy. Oke, okay, mantap. Kita beli mentahan ya guys ya ini ya cuy ya, biar nanti kita farmingnya cepet ya cuy. Oke, okay, santai seperti biasa, kita ngebab dulu cuy. Oke, okay, ini valirnya mau kemana nih? Oke, okay, ngebab dulu, moga ya nggak rusuh ya cuy. Kita yang harus rusuh gitu ya. Pokoknya kalau pakai Pani itu kita yang harus rusuh cuy, jangan kita yang dirusuhin cuy. Nanti berabe ya, karena nanti nggak ada bab juga, pusing cuy pakai Pani nggak ada bab. Oke, okay, santai. Sini opanya takutnya nembak ya cuy, nanti modar guys babnya. Kayaknya amonnya lagi ngeret cuy, kita sikat aja ya cuy ya. Nah gitu ya cuy. Aduh mati cuy, mati. Aduh duduh. Nah gitu ya guys ya, jangan sampai kita yang dirusuh cuy, tapi kita yang rusuh sendiri ya cuy ya. Oke, ini udah Moskop. Ah mati cuy. Ya elah, tolong dong help me. Tapi ini enggak sih. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, Parsa. Aduh, Parsanya pede aja cuy, gue digebukin. Oke, kalem ya cuy ya. Di sini lagi ngeret, lagi ngeungu ya cuy. Kita ngeret aja udah ya guys ya. Yang penting kita udah dapat kill 2 di sini cuy. Oke. Kita ngebab dulu ya guys ya. Ini bawa juga cuy. Nah, kayak gini cuy biar nanti ngebabnya cepet ya guys ya. Oke. Kalian lihat aja lah gameplay panik gue seperti ini cuy ya. Apa match doang banyak masih nggak paham maksudnya ke siapa itu Parsa. Oke, kalem ya cuy ya. Nah, ini udah level 4 ya guys ya. Oke, kita langsung ke moskop aja, incer moskopnya cuy ya. Oke, sikat lu bawah cuy ya. War, aduh, brabe cuy ya. Ini ada turtle juga bab abis ya cuy. Cuman kita harus tahan sini cuy ya, jangan sampai kita nanti mati cuy. Kalau pakai panik di early mati tuh susah. Nah gini cuy ya, kita solo player, kita harus mandiri ya cuy. Kita digebukin sama orang nih pas turtle cuy. Harusnya bantu sih tim kita cuy ya. Udah amon, aduh retri kah? Aduh mati cuy. Oke dapat mundur. Nah gitu ya guys ya, ini mati tuh amonnya. Nggak mati dong. Oke kalem. Kita ngebab lagi cuy ya, dapat turtle, dapat kill 2 di early. Santai. Pokoknya ini apa namanya, utamain MM ya guys ya, nanti PR di late game cuy ya. Nah ini ya guys ya, moskop kita sikat aja tuh ya. Oke, sekarat setengah bar ya cuy, kita sikat aja dengan cara langsung cocok. Wah nggak mati dong. Eh nggak ada TB-an apa, mati tuh gua, mati ya ampun. Oke kita farming dulu guys ya, farming santai. Sini lihat ininya, aduh. Gak kompak cuy timnya bener ini. Oke kita langsung aja gas ke bawah ya guys ya, ke red. Udah biarin aja ya cuy, kita fokus dulu farming biar nanti levelnya agak lumayan jauh cuy, biar enak. Soalnya kita pakai full assassin cuy ya. Kalau late game pun panik kayak full assassin tuh enak cuy ya, damage-nya sakit gila sih. Oke sini kill moskopnya cuy ya, moskopnya ini PR nantinya cuy. Battery-nya aduh nggak bisa ngapa-ngapain. Ya langsung gas aja ke atas ya cuy, biarin aja. Lihat di sini moskopnya lagi ngeret. Ayo sikat yuk. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, panas stun. Waduh ampun dah, mati dong, dimasukin cuy ya. Nggak ada bab guanya cuy. Wih pede banget moskopnya. Mundur lah cuy. Iya nih, ini Beatrix-nya sniper terus cuy. Dia nggak ganti-ganti senjata, nyusahin lo kayak gitu. Apa coba? Oke, ambil bab, sikat ya cuy ya. Di sini, aduh ada turtle cuy. Cuman moskopnya bisa mati sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Nah ya guys ya, rada ngejet seetik tapi nggak apa-apa ya cuy. Yang penting mati cuy ya. Ini gue baru adaptasi juga sama HP. Iya, layarnya gede cuy, nggak enak sumpah. Tapi ya mungkin satu bulanan bisa lah ya. Oke sikat ya guys ya, kita ngebab ke turtle cuy, jangan lupa ya guys ya turtle, karena penting. Aduh nggak bisa cuy ini mah ya. Nah ya guys ya, modar guys, kalem ya cuy ya, jangan takut ngerus. Aduh mundur cuy, tolong dong, help me baby. Sakit cuy nopanya, ini nopa pasti tahu kesini guanya, nanti ditembak lagi mati cuy. Oke kita mundur aja di sini ya guys ya. Kalem seimbangi ya cuy. Kita langsung red aja ya cuy ya, biarin gak apa-apa. Red santai. Tapi MM-nya kita belum kill ya cuy, belum kill MM-nya karena Beatrix-nya tadi gua udah maju ya cuy, cuman dia lola cuy, pakai sniper dong lawannya. Gak ganti-ganti nih, lihat ya. Duh, menggila noh, di early aja udah menggila moskopnya cuy. Kita ke atas aja. Oke nice, mati. Kita ngebab aja dulu cuy ya, kalem ya, biar aja tim kita pada barbar. Kita mah santai aja belakangan cuy ya, nunggu cece keluar nanti kita masuk gitu ya. Pakai Fanny ya, jangan-jangan ini juga ya cuy, jangan olok-olok kabel cuy, olok-olok kabel lagi, maksudnya jangan ngasal-ngasal kabel keluar ya cuy, nanti pas datang ke musuh tuh kita mati ya guys ya, nggak ada energi cuy. Nah ini Nova bisa mati kayaknya. Nah gitu ya cuy ya. Oke santai. Amonnya sekarat cuy. Aduh. Oke
Pengennya rusuh ya cuy, kalau sama tim gitu ajak aja ngerusuh timnya gitu, musuh apa namanya tim kitanya gitu, cuman sini enggak ya cuy. Wah, level 7 amonnya lagi ngebab kayaknya cuy. Oke, santai, kita ambil aja ini ya guys ya. Amonnya udah oke, Angela. Ada amon cuy. Nah gitu ya guys ya. Nah fungsinya 3 kabel tuh kayak gitu cuy, jadi enak. Aduh, ada tali dong gua. Ah, mati dong. Ah, mati cok. Ah, suwe anjir emang moskop. Sampai kesini moskopnya dari atas cuy, gila. Mati satu ya guys ya. Aduh, moskopnya nih PR ya guys, nanti late game nih ya. Nah, udah mah dimasukin Angela makin gila sih sumpah. Gua gak tahu juga nih game menang apa kalah ya cuy. Yang penting gua main aja lah gitu kan, karena namanya juga solo jadi agak susah ya cuy. Tadi gua nggak dapat kill-kill MM-nya cuy ya, susah juga gitu, nggak ada kaperan gitu cuy. Gua kena tombak, kena stun juga gitu. Oke, sini pada ngetartel kayaknya. Nah, tim ini pada enjoy ya guys ya. Jadi ya solo itu kalian pinter-pinter sendiri aja cuy ya, oke. Usahain kalian bisa backup tim kalian gitu, bisa ngegendong lah ya. Oke, langsung aja gas ke bawah ya cuy ya. Di sini kita lihat energinya jangan dihabis-habisin ya cuy. Kita buat kill musuhnya kalau bisa. Biasanya kalau di sini ya cuy ya. Nah, kan. Irit-irit energi. Aduh, nggak kegesek cuy. Nggak bisa ya cuy ya. Mundur dong. Wah, mati. Au. Nggak mati ya cuy. Kalem, mundur. Nopanya nembak cuy. Nopanya nembak nanti. Oke. Ah, oke ya. Jadi, aduh. Sumpah loh, ini hero-hero kacrut semua cuy ya. Ngaget-ngagetin doang loh. Aduh, ini tim kita gimana nih? No, ini doang ya, apa namanya, Silvana doang yang paham cuy main. Yang lainnya ini moskop ngepush nih. Parsa, ayo tetes lah Parsa. Nah gitu dong. Tapi dia ada, oke, ke atas cuy. Gak bisa nih. Ke atas, belok dikit. Aduh, mati dong. Oke, nice, gak apa-apa ya. Oke, kita langsung aja ke si Novaria. Novarianya lagi recall ya cuy, di pojok sini nih. Oh enggak ya cuy, enggak ada. Gua kebingungan cuy ini sumpah, bab abis musuhnya apa namanya tim kitanya warnya itu enggak nentu cuy. Oke, santai ya guys ya, kita ngebab aja dulu. Jangan terburu-buru ya cuy ya. Usahain sih game ini gua menangin ya cuy ya. Karena sayang juga ya cuy ya, WR euy. Oke. MMR nanti turun ya guys ya. Oke. Santai, kita ngebab dulu. Jadi sini kita lihat moskopnya di mana ya guys ya. Kita tunggu CC keluar, langsung kita masuk cuy. Ini Nova nongol sedikit mati cuy. Oke, nongol ya cuy ya, bagus. Nah, oke ya guys ya. Mati cuy. Oke, kita pulang ya cuy ya. Jangan terburu-buru, ada Lord juga di sini, harusnya Lord sih ya. Gue berani sih Lord ya guys ya, masa ya kalah ini retri cuy. Nih ada Valir saya, kita ngelor aja, ngelor yuk. Tim Lord di tim. Waduh, Yujongnya berani banget cuy. Oke, mati ya cuy ya. Mundur, ada amon, nanti kita di ulti mati cuy. Oke, kita pulang ya guys ya. Ini harusnya Lord sih ya, dapat Lord yuk. Kita berlima cuy, orang musuh mati dua no. Yuk ngelor. Ih, ini moskopnya. Udah ngelor aja cuy. Aduh, sini ngelor. Susah banget loh sumpah ini tim. Ayo biar insan game cuy, jangan maksain lah. Enggak bakalan Indomaret. Mungkin bab gua habis sama amon ya cuy ya. Diambil kayaknya. Oh enggak. Amonnya cuek ternyata cuy. Oke. Oke, santai. Wis, mau diambil bab gua ya. Novaria nih songong ya. Kita incar nih orang ya. Nah, kalau misalnya udah ngelor ya guys ya, udah jangan war gitu cuy ya. Sayang nantinya lordnya ya mati gitu ya. Jadi nggak jelas lordnya cuy. Enggak dipakai gitu lordnya. Ini MM harusnya ini sih. Ambil. Oh, enggak mau ya udah. Yuk sikat yuk. Udah yuk, lordnya ada masuk kayak guys ya ke bawah. Kita cari yang empuk-empuk dulu cuy, kayak moskop ya kan. Guys, ini lihat di mana? Ayo Patrick, tembaklah.
lama banget coy nembaknya. Oke, kayaknya di mid muncul satu orang. Nah gitu Nova, nggak apa-apalah ya, kita sikat aja Novanya nih coy. Nah ya guys ya, nah gitu fungsinya emblem assassin tuh enak ya cuy. Kali tembas ya cuy, mati langsung musuhnya. Oke, santai di sini, kita santai dulu. Oke. Wah, pada maju cuy ya. Nih, moskopnya, lihat moskopnya, moskopnya. Dan ombak kita maju. Nah, gitu. Aduh. Enggak bisa cuy, enggak bisa cuy. Di ini apa dimasukin nata, di apa apa namanya Angela cuy. Ditambah ini WON dianya. Ya, harusnya mati tuh ujung. Ayo dong. Ayo dong. Nah, nah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Aduh, ada Amon, tolong dong. Help me, cuy. Wah. Waduh, enggak mati. Wah, mati, coy. Oke, kita nge-buff lagi ya, cuy ya. Oke, jangan disia-siain ya, cuy. Kita incar moskopnya kalau bisa nih Angelanya songong ya, guys ya, dimasuk-masukin terus. Oke, thank you ya. Lo dibantu. Pengen nge-buff kamu MM. Oh, enggak mau ya. Udah, enggak dikasih ya, cuy ya. Kalau enggak mau enggak dikasih, biarin aja. Lagian sniper mulu noh lihat nah. Sniper terus, enggak diganti-ganti senjatanya. Duh. Kita incar MM cuy di sini cuy ya. Susah banget, enggak ada yang majunya cuy. Nah, ini ya guys ya. Modal si moskop. Nah, ya guys ya. Oke. Amon, amon. Ah, oh, mati. Waduh, hampir. Aduh, mati ya cuy, enggak bisa ya cuy ya. Gua enggak bikin antena juga. Oh, ini sepatu belum dijadiin. Jual ya guys ya. Oke, kita nge-buff dulu ya cuy ya, santai. Susah juga nih ya PR ini. Aduh, nge-white ya guys ya, ngetunggu sini ya. Oke, dapat. Oke, mundur ya guys ya, mundur mundur mundur, tahan tahan. Gua ini bisa-bisa dialihin musuh ya cuy ya. Oke, kita langsung aja sikat Angela ya guys ya. Angelanya songong, Novanya di sini. Nah, kita gesek aja modar sih ya Nova. Kita mundur ya guys ya. Kita mundur santai. Yujong, aduh ini musuhnya dapat lore ya cuy. Aduh, nggak tahu sih gua menang apa kalah nih gameplay. Ya usahain sih menang ya cuy ya. Nggak bisa, langsung nggak bisa ke Amon ya cuy. Kita hemat energi aja cuy. Nah ini moskopnya maju jalan ya guys ya. Cuman ya, ya sikat dong, bisa nggak? Bisa nggak? Ah sik, aw sakit. Waduh mati cuy, nggak bisa. Aduh, kita bikin antena aja kayaknya cuy ya. Di sini aduh Novanya iya sama Amonnya cuy ya. Ya harusnya sih full damage kalau assassin ya cuy, cuman di sini magenya sakit-sakit semua. Nggak bisa ketahan damage-nya. Oke, nge-buff lagi ya cuy. Oke, mungkin di sini gameplay-nya agak gimana ya cuy ya, karena aduh debuff-nya diambil sama Amon cuy. Aduh songong banget ya. Kita cuman manfaatin ini doang, nggak apa-apa lah ya. Oke. Solo susah cuy. Sumpah gak bohong, gua bingung. Harus sama tim ya cuy kalau main. Aduh, ini Angelanya. Angelanya ada summon mulu cuy. Gua mah desa siapa ini tuh. Oke, Yujongnya ulti barbar, apa yang terjadi? Oke. Masih nahan ya cuy. Gua pengen sikat, cuman ya gua nggak ada bab ungu, ingat ya cuy ya. Gua mungkin langsung pas langsung hajar aja gitu cuy. Ini MM-nya solo harusnya di GB ya cuy ya. Gak ada cuy. Nah itu MM muncul tuh. Aduh, nah dapat kena ya cuy ya. Kita sikat aja ini mah. Oke mati ya cuy, kita pulang. Kita nggak ada bab ungu di sini. Mungkin Amon punya bab ungu ya cuy. Kita ambil aja nih bab ungunya. Nggak ada lagi diambil ya cuy. Oke ada cuy ya. Waduh mati Novarianya loh. Ayo dong lor, ayo lor lor, ayo lor yuk. Gue ada retri. Amonnya mati juga cuy. Oke sikat ya cuy ya. Yong lor yuk, menangin yuk, menangin yuk. Udah berapa menit? 17 menit cuy ya. Aduh kelamaan ini teh. Oke ya, kita pulang. Yujongnya. Oke Yujongnya maksa masuk cuy. Kita sikat aja ini sebentar. Oh gak bisa cuy ya. Sakit cuy. Yujongnya sakit. Mundur mundur mundur. Oke guys, kita masuk ya guys ya. Ke musuh ya cuy ya. Di sini Nova sama ini sekarat ya cuy. Angela juga. Angela bisa mati sih. Pelan-pelan aja ya cuy ya. Nah mati cuy. Oke. Nah oke enak ya Angelanya kalau udah mati mah cuy ya. Oke. Kita langsung gaskin aja ini mah cuy. Atas ayo MM-nya kena tuh. Bisa mati tuh. Dimana MM-nya?
Oh, nggak ada ya, cuy. Ada Lord, aduh, Lordnya jadi giveaway. Lordnya giveaway ini bisa rata ya, cuy ya, bisa rata sih. Aduh, nggak bisa, cuy, nggak bisa. Waduh, sumpah WON-nya nahan mulu loh, Moskop. Nggak dipake-pake, cuy, spesial buat gua kayaknya itu. Ya, ini match kalah ya, cuy ya, nggak bisa nih, Moskopnya kan PR banget kalau di late game, makanya incer lah MM duluan ya, cuy. Oke, salah gua juga ya, cuy ya. Oke, dan kalah ya, cuy. Kalian usahain kalau main jangan solo ya, cuy. Berat, sumpah. Kalian walaupun jago juga percuma gitu kalau timnya nggak kompak. Ujungnya dipit juga ya, cuy. Oke, dan ya turun ke 10 ya, cuy. Mitiknya susah banget, mau ke honor juga. Oke, mungkin untuk videonya segitu aja ya, guys ya. Jadi gua ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya yang udah support gua sampai selama ini ya, cuy ya.